dibawakan kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Ada seorang sahabat Nabi SAW ketika Nabi datang ke rumahnya Idban bin Malik dalam Sahih Bukhari. Ketika datang ke tempat Idban bin Malik, Nabi datang, kemudian jiran-jiran Idban datang ke rumah Idban karena mendengar Nabi ada di sana. Kemudian Nabi tanya keadaan salah seorang sahabat, bagaimana keadaan Suraqah bin Ja'sy? Kata seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu minal munafiqin. Ya Rasulullah, dia termasuk golongan orang munafik. Kata baginda Rasulullah, la taqulu dhalik, kamu tak boleh berkata demikian. Bukankah dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan sungguh-sungguh? Kenapa kamu hukum dia dengan munafik? Sahabat tadi mengatakan, sesungguhnya kami nampak dia duduk dengan orang munafik. Orang itu menilai kepada orang lain karena duduk dengan orang munafik. Dilabelkan munafik, persepsi dia menghukum dia munafik. Ditegur oleh Nabi ketika memiliki persepsi yang tidak berasas. Baru-baru ini pun juga timbul macam-macam persepsi. Orang ziarah kubur dikata sembah kubur. Orang yang melakukan khurafat di tempat kubur, itu adalah perbuatan dosa, tapi tidak lebih berdosa daripada orang yang menuduh dia sembah kubur. Mudah-mudahan ini sabakan lisan, yakni lisannya terkeluar tanpa disedari, atau menisbahkan kepada orang yang mungkin berbuat khurafat. Tapi kalau dimaknai dengan makna sebenarnya menyembah kubur, dia sudah menuduh orang itu syirik kepada Allah disebabkan oleh karena menisbahkan kubur itu disembah, menuduh orang itu syirik sementara orang itu ahli kiblah. Bahaya menisbahkan kata-kata yang bersifat kufur kepada orang lebih berbahaya daripada perbuatan mungkar yang ianya adalah dosa. Silakan berselisih dengan sesiapa, silakan beradu hujjah dengan yang berbeza pendapat, namun bila mana sampai kepada peringkat untuk mencaci, di sini ada yang berdosa. Menuduh orang berzina hukumnya dosa besar, menuduh orang menyembah selain Allah lebih besar berbandingkan kepada menuduh orang berzina. Melihat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang muflis itu? Orang muflis, kata Nabi, nanti di akhirat yang datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, berbagai macam pahala, namun dia ambil harta fulan, dia bunuh fulan, dia maki fulan. Khawatir orang yang beribadah di dunia dengan banyak ibadah akan rugi dengan ibadah yang dia kumpul diberikan kepada orang yang dia maki, diserahkan kepada orang yang dia caci. Kan rugi dunia, rugi akhirat. Susah-susah beribadah di dunia, rugi pula di akhirat.